Hari ini kita coba masak babi lagi. Mau bikin konten survival, masih sibuk, masih belum ada waktu. Jadi kita bikin konten masak babi, babi hutan. Buat teman-teman yang muslim, yang khususnya tidak bisa makan babi, mohon maaf sebesar-besarnya. Rencananya kita masak babi ini, masak rebus saja. Irisan lemaknya seperti ini biar pas makannya nanti makin enak. Sayur aho. Ini namanya sayur legend. Enak campur babi supaya mengurangi kolesterol. Lebih kan babi kan terlalu banyak lemaknya, jadi kita pakai ini untuk lemaknya agak netral lah, menetralkan lemak. Nah, ini teman-teman. Ini namanya daun aho atau bahasa ilmiahnya Picus auriculato. Nah, daun ini atau tumbuhan ini paling cocok sekali untuk campur babi hutan karena tumbuhan ini bisa menetralkan lemak yang berlebihan pada ikan atau daging, menurut kami Dayak Siang sih. Jadi kita coba masak daging babi dengan daun aho atau daun picus ini. Nah, ini dia tadi teman-teman, daun Picus auriculata. Sekarang kita masaknya campur babi hutan. Ini dikelupuk-kelupuk seperti ini. Nanti kalau sudah baru kita campur. Nah, untuk bumbunya teman-teman, saya nggak usah ribet. Kita hari ini cuma pakai serai saja, ada lombok, beberapa biji, dan juga daun jeruk. Nah, untuk jahe, bawang, dan juga yang lainnya kita tidak usah campurkan karena biasanya daging babi, apalagi kalau babi hutan, itu nggak usah terlalu banyak bumbu, atau cukup serai sudah cukup. Kalau kami bahasa Dayak Siang namanya cahob babu ya pak disire. Jadi kita coba masak babu cahob apa disire. Nah, ini dia teman-teman, sayurnya tadi. Ini daun aho tadi. Nah, kalau ini daun singkong. Saya masak babi campur dengan daun aho dan daun singkong, daun Jawa. Karena kemarin saya sempat terinspirasi, sempat ngilir juga ngelihat konten punya Yatno Puah.
masak sop babi hutan, masak sop babi kampung dengan daun singkong. Nah, sekarang saya masak babi hutan dengan daun aho, dengan daun jawa atau daun singkong. Ya, sekali-kalilah, karena setelah melihat kontennya Tumpuah kemarin, saya jadi ngilir nimon modelnya. Makanya saya masak seperti punya Yatno juga. Baik teman-teman, ikuti terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga.